Yo, welcome back to Indoreact. Ya, banyak yang minta aku reaction artis ini, Jananik, tetapi aku belum sempat untuk reaction lagu-lagunya dia. Dan sekarang adalah saat yang tepat aku untuk reaction dia. Ini ada yang live di Hot FM, yang judulnya Mungkin Saja dari Jananik ya. Aku penasaran juga kenapa banyak yang minta request Jananik ini ya, dan seberapa bagusnya Jananik ini yang membuat aku penasaran ya. Oke, sebelumnya aku ingatkan juga, minggu ini semua reaction aku adalah perform live dari artis-artis Malaysia. Dan juga Indoreact juga punya channel baru, yaitu Indoreact TV. Di channel itu aku akan membahas segala sesuatu tentang Malaysia, apapun itu, selain musik. Jadi silakan subscribe channel baru aku ya, di link deskripsi di bawah. Oke, langsung kita lihat aja Jananik, judulnya Mungkin Saja. Enak suaranya. Seksi. Makin lama, makin ku rasa rindu. Makin lama, makin tertarik padamu. Mungkin saja dia mencintaku, dan mungkin saja sekadar temanku. Oh, enak suaranya ya. Ku tak tahu. Oh, oh. Sekadar hello bisa membuatku gemar. Dia bernyanyi membuat, kalau kita lihat itu membuat kita senyum juga ya. Manis. Suaranya manis. Bagaimana aku sudah jatuh cinta. Mungkin saja dia mencintaku, dan mungkin saja sekadar temanku. Oh, keliru bila dilamun cinta. Aku tak tahu. Oh, wow. Satu, dua, tiga kali jatuh cinta, jatuh hati. Aduhai, apa terjadi? Mungkin tidak, mungkin iya, mungkin juga sama-sama. Mungkin masih malu kata cinta. Sekadar hello bisa membuatku gemam dengan senyuman. Aku bagai di kayangan, bagaimana harus meluahkan kata. Bagaimana aku sudah jatuh cinta. Mungkin saja dia mencintaku, dan mungkin saja sekadar teman. Oh, keliru bila dilamun cinta. Mungkin saja dia mencintaku, dan mungkin saja sekadar temanku. Oh, keliru bila dilamun cinta. Aku tak tahu. Oh, wow. Ku tak tahu. Mungkin saja. Oke. Untuk versi akustik aku rasa lagu ini terlalu panjang ya.
karena dia sepi banget, cuman pakai satu gitar. Kalau ada dua gitar itu rasa nggak terlalu panjang kalau menurut aku, tapi karena ini cuman pakai satu gitar, rasanya agak terlalu panjang kalau menurut aku ya. Ya, karakter vokalnya ini bagus ya kalau menurut aku. Ini namanya smiling voice ya. Jadi kalau kita lihat dia lagi bernyanyi, kita dengar dia lagi bernyanyi itu mengajak kita tersenyum gitu, sama kayak suaranya Datuk Sri Siti Nurhaliza ya. Itu smiling voice juga. Karakternya juga unik ya, karakter Jananik ini enak banget ya, seksi ya. Dan lagunya ini juga lumayan bagus, lumayan enak lah. Ya itu aja kalau menurut aku ya, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, share, dan like. Akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao! Ku tak tahu.